Pemirsa, inilah breaking news berita Satu News Channel bersama saya Ami Ardini. Presiden Joko Widodo mendatangi wilayah terdampak gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam kunjungannya, Jokowi mendengarkan langsung keluhan warga dan memberi sejumlah bantuan. Jokowi tiba di Donggala usai melakukan kunjungan ke Palu. Kedatangan Presiden Jokowi disambut gembira warga. Pasalnya ini adalah kali pertama Presiden meninjau Donggala. Dalam kunjungannya, Presiden mendengar keluh kesah warga dan memberi sejumlah bantuan seperti sembako serta bantuan lainnya. Presiden menegaskan pemerintah akan terus mempercepat pemulihan di Kabupaten Donggala seperti percepatan proses evakuasi dan instalasi listrik. Jokowi.